Kepala Komunikasi Kepresidenan PISTIA, Hasan Nasbi, menjelaskan alasan kegiatan retret jajaran Kabinet Merah Putih di Magelang diadakan dengan biaya pribadi Presiden Prabowo Subianto. Hasan Nasbi beralasan, saat ini APBN untuk Kabinet Merah Putih belum turun di pos-pos kementerian maupun lembaga negara, sehingga Prabowo belum bisa mengalokasikan anggaran negara untuk acara tersebut. Hasan Nasbi melanjutkan, Kementerian Sekretariat Negara belum bisa mengakomodasi kegiatan retret di Magelang karena Prabowo baru beberapa hari dilantik. Sehingga Prabowo menggunakan dana dari kantong pribadinya untuk membayar semua akomodasi acara. Prabowo disebut telah menyiapkan acara retret tersebut sejak sebulan sebelum dilantik menjadi presiden. Sejumlah pesan yang disampaikan Prabowo kepada menterinya adalah mengenai swasembada dan ketahanan pangan serta energi. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menjelaskan bahwa Prabowo menyampaikan kondisi terkini mengenai bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Hal itu harus diimbangi dengan ketersediaan serta ketahanan pangan dalam negeri.